sepenggal cerita tersisa dari sukses Persipura meraih juara liga. Tepat di partai final minggu lalu, jalan-jalan di Jayapura lengang ditinggal warga yang antusias menyimak detik demi detik perjuangan tim pujaan. Di lokasi-lokasi tertentu yang menangkap siaran langsung pertandingan, wajah tegang mudah ditemukan. Apalagi ketika gol Agus Indra membobol gawang Yendri Pitoy untuk membawa Persija unggul lebih dulu 1-0. Tapi lihat ekspresi mereka ketika pemain pujaan mencetak gol ke gawang lawan. Para pemain dan kejelian. Cukup berbahaya, gol! Sudah direncanakan oleh Persipura menempatkan banyak. Yang tercatatnya adalah Cornelius Bengkel. Ini heading lari ke arah supporter, kita saksikan sang pencetak gol dari Persipura. Erik Mandenga ditambah hanya satu gelandangnya, lebih banyak. Ini juga sudah terlihat bagaimana. Edward Ibab Dalam sudah lakukan cukup berbahaya dan masuk Mitra Haragata. Pesta kemenangan pun tidak bisa lagi ditunda. Jalan-jalan Kota Jayapura yang semula lengang langsung semarak oleh teriak kemenangan. Persipura. Yes. Persipura bisa tahun ini menjadi juara. Setelah cukup lama Persipura menduduki liga ya, Indonesia ini. Jadi pertama memang tegang. Jadi setelah gol sudah. Gimana tegang lagi? Gimana perasaan Anda? Perasaan Anda? Pajang. Langsung selayaknya Persipura menang. Penantian panjang selama 29 tahun pun berakhir sudah. Persipura kampiun Liga.